Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Hari ni aku nak spray apa? Waterproof kat dinding. Lempak. Tu tumpukan hitam tu dia macam ada crack. Nampak depan tu ada crack. So kalau hujan lebat dia air masuk lah. So semua kawasan area rumah sini memang dia ada macam crack kat dinding. Dia punya bin dia pun aku tak pastilah. Tapi dia memang ada apa? Ada crack. So bila hujan lebat air masuk, boleh masuk ke celah-celah tu. Dia ada keretakan lah. So jom kita tengok dalam. So kalau kat sini boleh nampak lah, lagi jelas nampak. Tu dia punya crack ni. Jom kita tengok air tu boleh masuk sampai dalam rumah. Tu belah dalam, empat tumpuk kesan air. Satu, dua. Tapi yang tengah ni boleh nampak sikit kesan apa, air menyerap air. So habis cat, habis rosak nampak. So aku akan gunakan ni lah, spray. So spray ni boleh membantu menutup keretakan lah. Kalau tengok dia punya apa, dia punya tulis dekat iklan dekat dalam Shopee ni, aku beli kat Shopee. So harap-harap okey lah. Sebab kalau kita nak pakai yang mengecat tu boleh juga. Cuma yang tu dia agak leceh sikit. Nak kena ada brush cat, nak brush roller apa semua kan. So yang ni just spray saja. Fungsi dia sama untuk menutup apa, bahagian yang retak. Dia waterproof. So dia ada tiga warna. Ni aku ambil warna kelabu. Dia ada putih, hitam dan kelabu. Clear aku tak pasti ada ke tak ada. Okay, jom kita spray. Jangan lupa kacau tu. Kacau pula goncang tu.
settle sana separuh. Cuma dia nampak apa? Dia nampak line lah. Kalau nak cantik kena cat balik lah. Sebelah sini pula. Okay guys, cuma bahagian tengah tu sikit aku tak boleh nak spray sebab dia kacau payung dengan ni. Selesai. So yang bawah ni dia tak ada masuk air, kat atas je. So kita spray kat atas je. Ha, memang nampak comot tapi lebih baik daripada air masuk kan. Ha.
Okay guys, so aku pun tak pasti dia punya apa hasil cat ni, multifunction waterproof spray. So aku tak pasti dia punya keberkesanan dia. So kita tengok lah nanti, kalau ok alhamdulillah, kalau tak ok mungkin kena cat waterproof juga lah. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.